Assalamualaikum para sahabat pemburu aki, dimanapun kalian berada, kita telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah lokasi perburuan kita dan tempat kita melakukan perburuan hari ini. Doakan kami sahabat, biar tetap selamat dan diberi rezeki batu aki yang bermutu dan berkelas serta berkualitas. Semoga para sahabat dapat terhibur dengan adanya video kami. Dan kita langsung ke proses perburuan para sahabat pemburu aki, baik yang lagi bekerja maupun yang lagi santai aja. Perlu sahabat ketahui, lokasi seperti ini sangat sulit untuk mendapatkan batu aki, terutama batu aki yang berkelas dan berkualitas. Itu kami dapatkan dari pengalaman yang sudah-sudah. Jika karakter batu di daerah sungai, namun kita akan tetap berusaha semaksimal dan semampu yang kita bisa. Itu terdapat batu yang warna abu-abu seperti yang kita lihat di bawah sini. Dan masih menurut pengalaman kami yang sudah-sudah, memang peluangnya kecil. Namun jika kita mendapatkan batu aki di daerah seperti ini, kita akan insya Allah mendapatkan batu yang terbaik. Itu terbukti seperti saat ini. Track pertama sahabat kita Yakut. Rumah iya bang, Yakut bang. Yakut bang, awak takutnya jatuh bang. Cuci. Mana ada airnya? Hah? Ada air tapi ada, bisa lah. Salah Yakut tuh bang. Di atas sih. Yakut apa putih? Yakut. Alhamdulillah sahabat kita memperoleh batu yang berkelas dan berkualitas. Ya, ini adalah Yakut putih. Walaupun kecil tapi itu batu yang bermutu. Yakut, mantap. Yakut. Mana jempol awak nggak nampak kok? Dan di sini pemburu aki mengucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat yang telah kembali ke channel kami. Begitu juga kami ucapkan selamat kepada yang baru datang atau mampir di channel kami, sehingga kalian semua betah terhadap hiburan yang kami suguhkan. Ketika kami lagi asik dalam proses pencarian, salah satu teman kami yang berada di dalam hutan memanggil dan menginformasikan bahwasanya ada ditemukan pohon buah jernang yang menjadi target buruan kami selain batu aki. Buah jernang itu sendiri para sahabat adalah termasuk salah satu komoditas ekspor, dan yang saya ketahui bahwasannya buah itu adalah salah satu bahan untuk campuran pembuatan bahan cek. Tapi untuk lebih jelasnya para sahabat bisa cek and recheck mungkin di Google ya para sahabat. Inilah penampakan dari batang pohon jernang itu sendiri para sahabat. Namun sayang-sayang para sahabat, buah dari pohon jernang kali ini belum dapat kita panen karena belum terlalu tua. Mungkin dalam waktu 2-3 minggu baru kita dapat memanen buah jernang di pohon ini. Selain melakukan perburuan batu, di sini kita sambil menyelam minum susu ya para sahabat. Kita juga berburu jernang. Nah, akan ditolak rezeki datang, ya kan? Selamat menikmati. Yang di Bantan Jogo yang di Jogo. Batang pohon jernang itu menyerupai antara rotan dan pohon salak ya para sahabat. Dan setelah kita berhasil mengambil beberapa pohon jernang, kita lanjutkan ke proses perburuan. Dan seperti yang setelah saya utarakan di awal video tadi, sangat sulit untuk mendapatkan batu aki di wilayah sungai seperti saat ini. Namun kita akan terus mencari dan kita akan terus berburu hingga mendapatkan apa yang kita cari.
dapat berkembang dan dikenal di seluruh dunia. Dan di sini pemburu Aki mengucapkan ribuan terima kasih dan yang tak terhingga kepada para sahabat yang telah mendukung channel kami. Nantikan dan ikuti keseruan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.